Lapar, pengen nganget. Masalahnya angin. Iya, angin, hangat. Emang sup ini tomato sup. Wah, enak tuh. Tapi kenapa harus gua ya? Halo, selamat pagi. Balik lagi di sini. Kali ini kita mau goes ke Blackwell. Cuma kita nggak start dari Sheffield sih, dari Sheffield kita ngebis. Terus nanti kita muter-muter di Blackwell. Rencana ke Monsal Trail juga, kita mau jajal Monsal Trail pakai Brompton. Ini kita naik bis di sini, Sheffield Interchange. Ini bisa seperti yang itu tuh yang merah. Cuma kita ke bus stopnya tuh di D3. Ya udah, kita nunggu. Ini sekitar 10 menitan sih. Nunggu, masih ada waktu buat lipet-lipet sepeda. Windy, agak windy, tapi ya oke. Ini Chatsworth House. Ini dulu rumahnya siapa sih? Tempatnya Duke of Devonshire yang ya ada historinya sama juga kaitannya sama Edensor sih. Ensor dibilangnya. Jadi dulu Ensor Village itu ya di sini. Cuma gara-gara si Duke itu pengen punya view bagus, makanya si village-nya itu dipindahin ke Ensor yang sekarang. Makanya nanti kita juga mampir sana lah Ensor. Ya, kita siap-siap. Kita startnya dari sini. Siap, Bu.
dingin ya. Kalau kostum. Alhamdulillah, gak ada anget. Nah, ini sebetulnya yang gak pernah kelihatan sebelumnya. Gak pernah lihat sebelumnya, tapi sekalinya lihat segerombolan begini rusa-rusa nih. Ini yang namanya Ensor. Sini. San Peter Church nih. Kita ke sana. Cuma ke sini juga enggak apa-apa lihat. Jadi ini tuh di satu village nggak ada satupun bangunan yang mirip satu sama lain. Jadi emang sengaja dibikin begitu. Jadi ceritanya si Duke-nya itu dikasih desain sama arsiteknya. Ada beberapa terus diperintahin katanya. Dia ambil semua desain, tapi bikin semuanya itu beda. Jadi nggak ada yang sama. Lucu. Ya. Jahe, mau dong? Sedikit aja, soalnya dingin, panas. Itu kayak jalan punya sendiri ya. Gak ada orang sama sekali. Anginnya juga bikin masuk angin. Ayolah. Depan happy itu dia. Mungkin Ha 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 ha.
Alhamdulillah agak anget nih. Awas. Ya yuk, dia ngasih jalan, dia ngasih jalan. Thank you. Bapaknya katanya minggir dong, begitu gue tau. Minggir kan, jatuh-jatuh. Akhirnya dia minggir, dia ngasih gue jalan, gue tuh thank you. Ini udah nyampe Monsal Trail, apa nih, car parknya. Jadi kalau biasanya orang station, mulai wheel, ya, apa station ya. Jadi dulu Monsal Trail ini dulunya itu bekas stasiun, jadi jalur kereta, cuma ditutup terus di sama Peak District lah kalau nggak salah yang ngurusin itunya, terus dibikin trail gini lah buat orang sepedahan, jalan-jalan sama bisa juga naik kuda sih, kalau punya kuda ya sini juga boleh. Ada orang juga pada ini kan, pada bawa sepeda, parkir sini, mulai dah. Kiri kan? Kiri. Masih dingin ya? Kan gue kayak kan tempat dingin gitu kan, maksudnya kayak semuanya gitu kan. Pun lewat kiri pun. Kiri apa? Kiri atuh. Kan ini sama kayak di Indo jalurnya. Ayo. Sambut sama Maya Duck. I win. Tanpa beban dia. Piknik deh. Ayo. Oh, ini Chris Brook ini loh Bun yang kemarin kau bilang. View-nya bagus sih. Ini loh Chris Brook ini yang I got it.
A few minutes later. Tadi kan chase kita foto-foto di sini. Oh, iya. Terus yang panel panjang tuh lintin tuh kita tanam di sini. Hey, you don't believe me. Kan mil-mil sini. Basement 50 meter. Kita di apa namanya? Millard, Millardale. Millardale. Ini lumayan sih. Kalau tengah jalan kebelet. Ada toilet soalnya sini. Mungkin dulu kalau nggak lockdown ini ada ini juga nih, kafe di sini. Cuma pas lockdown tutup. Ini nggak ada petunjuk berapa jauh lagi, tapi ya lumayan lah. Kayaknya bentar lagi nyampe end of the Montsell Trail. Dihabisin sama doi. Anak kecil samping gua nih kayak Agatha ya. Kacamatanya. A few minutes later. End of Montsell Trail. Endnya mana? Ya ini. Ini nih. Nih, end of. Ya terus nggak ada apa-apa emang. Gini doang. Jaraknya dari ujung menuju ke 13. Enggak. Udah. Ini mau istirahat bentar paling. Habis itu dia langsung caw. Pulang mampir backwell ya. Pulangnya ya dari backwell maksudnya boh lah kita nemu makanan. Upper bro. A little longer than a few minutes later. Finish. Yuk kita ke arah pulang. Sudah. Kita balik sini lagi. Kita arah pulang. Kanan, ya Allah. Awas, aku kawan duluan. Nah ini kan udah nyampe. Alhamdulillah, sudah sampai. Cari makanan dulu. Nih Backwell bisa dibilang kayak visitor centernya lah. Sini kan ada tempat-tempat merchandise gitu-gitu. Di situ ada co-op. Guys, nanti kita kita udah kelaparan sih. Yuk cari makan aja. Puding Factory, oh di sini. Ice cream.
Akhirnya makannya ini dia. Mana? Pasta marinara. Kita mau siap-siap pulang sambil nunggu bis, makan isi perut ganjel. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.